kasihan orang tua nih. Assalamualaikum. Di sini, di sini. Mestinya di sini. Nah. Bukan buat duduk, tongkat. Ini tongkat? Iya. Kok kayak kursi? Emang kursi. Ini tongkat. Ki Entis? Iya. Ya ampun. Aduh, ada perlu apa ya? Situ yang ada perlu apa? Udah lama gak kesini, gimana aja Ki? Saya lagi nyariin cucu saya, ada gak? Oh gak ada, ya udah. Belum ngomong. Kan saya belum jawab. Oh iya. Ki Entis dari dulu setiap kemari selalu kehilangan cucu. Iya, ini yang ke-200. Emang cucunya ada berapa? Cucunya sih satu. Tapi dari yang ke-200. Hilangnya udah 200 kali. Iya. Kenapa emang? Ya gak apa-apa mestinya. Kalau punya cucu dijaga dong di rumah. Udah dijagain, tapi hilang terus. Itu. Sekarang di mana cucunya? Ya saya mana tahu. Orang saya kesini nyari cucu. Hilangnya di mana? Ya orangnya sensitif. Padahal maksudnya enggak. Banyak, saya mau nanya aja nih. Jahat. Ini buat apa nih? Buat kalau ada yang lewat. Biar enggak nabrak. Biar dia nabrak. Berat bawa-bawa beginian? Berat sih. Pakai tongkat yang biasa aja. Hilang, dibawa sama cucu saya. Oh jadi nyari cucu buat dapetin tongkatnya? Enggak, buat nyari cucu saya. Nyari tongkatnya? Nyari cucu. Yang bawa tongkatnya? Bukan, iya. Disitu terbalik dia mah. Kaget, orang ini? Orang. Masa petasan? Nah, kayaknya dia cari tongkatnya, bukan cari cucunya. Cari cucu. Cari cucu? Cuman tongkatnya di bawah cucu saya. Jadi, berarti nyari tongkat. Nyari cucu. Gimana kalau cari cacing aja? Aku takut. Hilangnya di mana? Hilangnya di mana? Hilangnya di rumah saya. Ya cari di rumah dong, ngapain cari kemari? Di rumah saya nggak ada listrik, mati, gelap. Kalau di sini kan terang. Ya, tapi kan hilangnya di sana. Nyalain aja lampunya, tinggal cari. Ya siapa tahu ada di sini. Siapa yang bawa kemari? Kamu marah. Enggak, aku nanya. Aku nanya, ciri-ciri cucunya seperti apa? Perempuan. Oh cewek? Perempuan. Ya sama, perempuan sama cewek mah sama. Beda. Beda dari mana? Kalau perempuan dari P, kalau cewek dari C. Oh iya sih. Enggak sama sih sebetulnya. Coba. Ini cucu saya nih. Yang mana? Sini cucu. Ini cucu saya, cucu saya ini. Eh, dianya aja gak seneng, dianya kaget malah. Kalau udah sama kakeknya pasti dia kan girang. Sumpah sama ngeledek lu di lapang sono. Ngapain? Bener, ini ada buktinya nih. Mana coba nih? Nih, buktinya nih. Ribet amat sih. Berbi. Ini. Duh. Mana tasnya begini lagi? Frozen. Kedoni. Seletingnya mana? Ini, seletingnya ini. Nolong lo. Lo mau dibantuin. Kalau bukan orang tua, gue semprot nih. Waktu di USB. USB. Mana coba? USB. Ah, tuh. Lihat. Ih, bentuk-bentuknya. Lihat deh. Nih dagunya. Mana dagunya orang bulat begini doang? Susah kalau begini mah menentuin siapa juga. Nih, lihat matanya. Beda sama dia. Iya jelas, beda. Ya kan? Ini mata kamu? Alisnya.
Buktinya jelas itu udah. Ada lagi nggak? Enggak, itu doang. Ini mah susah membuktikannya. Bukti cucu kakek. Iya, nih matanya dua. Nuh dua. Iya kan? Bener. Nangis karena dia kakeknya. Nih, tai lalatnya di sini kan. Sedih. Tai lalatnya di sini kan gak kelihatan. Tai lalat di sini. Itu kan mata doang. Itu di bawahnya. Nih, di sini kampus. Serius kamu cucunya? Iya itu. Udahlah, aku gak kuat jadi kakek kamu. Aku gak kuat kenapa emang? Jadi kakeknya. Aku gak kuat. Lo iya, kan saya nyari. Oh, jadi ini benar cucunya? Gak tahu. Tuh. Ini benar cucunya, gue kakeknya. Salah. Saya gak nyangka udah, ternyata. Walaupun ya bukan, iyain aja. Kalau memang ini... Ini kakek beneran. Iya. Kamu juga udah lama gak ketemu. Iya, dikirain udah gak ada. Masih ada, masih hidup. Kakek, cucu. Kenapa kayak gini, kek? Cucu. Sedih liatnya, kek. Ini cucu saya sudah lama gak bertemu. Nah, sabar. Iya. Tuh. Makasih. Lu sih, padahal antepin aja gua ke sono. Lu dapet sama dia, no. Gak rela gua. Dengan cucunya. Kakek, tapi kan kakek aku di Mesir. Tadi kak... Ada guru SD. Murid. Ade. Om. Tolelo. Ade. Boleh nanya gak, Om? Boleh. Nanya apa? Saya tahu, kan ada yang mau nanya. Aduh. Om, ini orang apa gambar sih? Ada yang mau nanya. Nanya apa? Tadi katanya mau nanya. Mau nangis aja boleh? Boleh, boleh. Nangisnya gimana? Ya, seperti biasa aja. Padahal yang ngobrol, aman dia. Kok yang kesel gue? Kenapa, kenapa? Ade jam segini masih keluyuran, kenapa? Ini anak SD Ade, tuh... ini udah malam, kok sekolah? Duduk sini. Punya gue ini. Dudukin roboh. Aku lagi mau nyari kakekku. Wah, lu ngapain bawa begituan? Duduknya di situ. Cucu. Kasian kakek, capek ya kek. Nyari siapa? Aduh. Kakek. Kakeknya hilang. Oh, katanya kelindes sepur. Nanti udah meninggal dong. Tapi aku gak percaya karena aku belum lihat sendiri. Mudah-mudahan sih iya. Ngomong-ngomong kakeknya. Kakeknya coro-coronya gimana? Ciri-ciri. Udah tua. Ya kakek pasti tua. Terus? Mukanya kotak. Mukanya kotak. Terus ada rambutnya putih semua. Gak ada yang hitam. Gak ada, iya putih semua. Ada yang hitam. Lu mau lihat lu. Ada yang hitam. Sini. Ada yang sini masih hitam. Di pala nih. Nih, di pala di sini masih ada nih. Nih, pala sini masih ada nih. Jangan gitu lo, ngaku-ngaku lo jadi cucu gua lo. Nih cucu gua nih. Emang dia siapa? Putih-putih ini jalan-jalan kakek kamu nih. Doain gua meninggal lo. Namanya siapa? Geleng Sepur. Sutisna. Nah, gua tuh. Tapi ini cucunya. Iya emang iya. Ngapain kemari? Iya pengen ini. Jangan bisa dong. Gak mau, dia bandel. Punya foto lain gak? Ada. Coba. Dia emang gak asik orangnya. Bayangin aja tiap hari dari bayi sampai sekarang bajunya itu terus.
Ini? Iya. Udahlah, biarin aja, hilang-hilang. Cocok, cocok, matanya lihat. Kalau tadi kan potongan mata, ini yang jelas semuanya tuh. Editan, editan yang asli mainnya. Itu mah Photoshop. Photoshop? Iya. Photoshop. Kamu tidak mau mengakui dia? Ah, berat. Berat? Dasar kakek durhaka kamu. Hati-hati ya, ini gue durhakim. Durhaka. Oh kan, lihat. Anak bandel lo sini. Tuh, tak berhati. Nih, gara-gara dia nih. Tuh. Orang lagi jalan, main ambil-ambil aja yang jatuh gue. Berarti ini tongkat, ini cucunya. Iya, gue nyari ini nih. Diambil-ambil mulu. Orang lagi membuang air, lu malah buang diri lu sendiri. Apa sih? Gua mau nitip cucu gua sini nih. Eh, ogah. Pusing gua. Susah makannya banyak. Makannya banyak. Makannya. Satu pisin gini nih. Kecil dong. Dalamnya 7 meter.